Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, nama saya Faiz Zakaria, selaku managing director dekat MyWow. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya 9 tahun di dalam industri borong Cina ni. Nak kata sekejap tu tak sekejap, nak kata lama sangat tu tak adalah lama sangat. Cuma just nak sharing, dunia ni berubah daripada orang beli menggunakan ejen, dan hari ini orang nak beli barang daripada China, orang tak perlu lagi pergi ke China. Dan bagaimana revolusi itu berlaku? Ini based on saya punya pengalaman dan saya punya pemerhatian lah. Okey guys, kita mulakan. Yang pertama, okey, kita letakkan pada tahap yang pertama, revolusi yang pertama dulu. Orang nak beli barang daripada China, orang akan menggunakan ejen. Yang ini berlaku pada tahun 2005 hingga 2010. Okey, jadi semua orang takut, tak tahu, takut kena tipu, takut nanti beli slipper dapat sebelah aja. Okey. Kalau kita beli barang nanti kontena datang kosongnya, banyak teori-teori yang menakutkan manusia. Yang itu berlaku pada 2005 hingga 2010, dan disebabkan itu kita menggunakan ejen untuk bantu kita beli barang dekat China. Tetapi revolusi itu dah berubah. Kita pergi kepada stage yang kedua, revolusi yang kedua. Pada tahun 2010 hingga 2016, 2017, orang sudah mula berani untuk pergi ke China. In fact, orang Melayu Islam pun berani pergi ke sana sebab munculnya company-company consultancy yang membawa orang pergi ke China untuk beli barang dekat plaza-plaza borong di China. Ada tiga tempat yang sangat famous untuk orang pergi memborong dekat China. Yang paling famous, powerful adalah Guangzhou lah, of course lah. Yang kedua adalah Shenzhen. Dan yang ketiga, yang less popular, yang kita namakan sebagai Yiwu. Ini tiga tempat yang very powerful, yang memang ada plaza-plaza borong, kilang-kilang dekat China, buka dia punya kedai dekat plaza borong. Yang ni ada dekat Guangzhou, Shenzhen dan juga Yiwu. Yang tu berlaku pada tahun 2010 hingga 2016, 2017 macam tu. And then tuan-tuan, bila masuk ke 2017, awal 2017, 2018, revolusi dah berubah sampai ke hari ini. Apa yang powerful adalah orang nak beli barang daripada China tak perlu lagi pergi ke China. Saya teringat tagline kawan saya tuan-tuan. Dia kata apa? Kenapa perlu pergi ke China kalau kita boleh bawa China ke negara kita? You're goddamn right. Dia punya tagline dia memang powerful lah. Jadi benda tu berlaku. It's happened. Kita boleh beli barang dekat Taobao, 1C88, Alibaba, AliExpress dan apa saja website daripada negara China. Ianya mudah, selamat dan menjimatkan. Mudah sebab kau tik-tik-tik-tik je, kau dah boleh beli barang. Dan kau boleh beli melalui telefon je. Cumanya tinggal lagi, kau kena belajar lah. Macam mana nak memastikan pembelian itu selamat, macam mana nak tapis supplier, macam mana kita nak tengok rating-rating kedai-kedai yang ada dekat sana. Dan in fact, kita nak custom produk pun boleh melalui online. Okay? Dan revolusi itu berubah sampai ke hari ini. Dan saya teringat pesan guru saya, tuan-tuan, manusia akan terus membeli, betul? Tetapi bagaimana dan di mana manusia membeli, yang itu yang akan berubah.